Gunung Merapi, iaitu gunung berapi paling aktif di Pulau Sumatera, meletus pada jam 2.54 petang Ahad waktu tempatan dan menyebabkan hujan abu di daerah Agam. Kenaikan secara mendadak paras air Sungai Golok menyebabkan berlaku limpahan di beberapa kampung sekitar kawasan Pasir Mas dan Rantau Panjang. Parti Warisan yakin akan kembali menerajui kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah pada pilihan raya negeri ke-17 nanti. Laporan penuh di saluran 01 dan astroawani.com.